Adel, sekarang mainnya sama ayah dulu. Bunda kan lagi bikin kue. Sebentar lagi juga Kak Adit datang kok. Ya. Assalamualaikum. Tuh kan, Kak Adit datang. Kakak. Waalaikumsalam. Ada Dit barangnya. Alhamdulillah ada ya. Sip, Bunda udah nungguin tuh. Babi. Tenang Del, ntar kalau kuenya udah jadi, Adel pasti dikasih kok. Yuk Del, kita main lagi. Sekarang main apa ya? Adel maunya main apa? Ini Bun, terigu, telur, sama... Makasih ya Dit, taruh aja di situ. Ya Allah, baking soda sama buah cerinya habis. Adit jalan lagi aja ke Babacang ya, Bun? Nggak ada di Babacang, Dit. Harus ke pasar. Oh. Aduh, di mana ya? Ini. Ya, Ayah. Iya, Bunda. Ada apa? Tolong temenin Bunda ke pasar ya. Ada yang harus dibeli nih. Beres, Bunda sayang. Sekarang ya? Iya. Tapi... Dompet di meja deket TV ya. Oh iya. Tolong jaga Adil ya Dit. Terus kalau Adil mau minum susu, udah Bunda siapin di tempat biasanya. Kunci semua pintu ya Dit. Beres Bun. Mama, suka ringan Kiki. Ayo ya cepet ya. Waduh, banyak juga ya pesanan Bunda. Nenek Ibu, Nenek Mama, Nuki. Iya Del, Kak Adit juga pengen bantu Bunda. Tapi kan Kak Adit belum bisa bikin kue. Kok cepet? Mama. Oke, Del. Tinggal pesanan buat Bu Faridah sama Bu Inggit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kamu, Dit? Kamu bikin kue, Dit? Emang bisa? Bisa dong ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Salamah, pada Suki, ada apa nih? Ini Bunda, maaf loh Bunda, kok rasa kuenya aneh ya? Iya Bunda, gak kayak biasanya ya, rasanya hambar. Maaf loh ya, mungkin tadi ada yang kurang, saya ganti ya. Insya Allah sore ini langsung saya kirim lagi deh, maaf ya Bu Salamah pada Suki. Oke, makasih ya Bun. Permisi ya Bun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf Bun. Kakak. Iya. Nah, sekarang Bunda ajarin caranya bikin kue yang enak ya, Dit. Oke? Asyik. Thank you.
Maafin Adit ya, Bun. Iya, niat Adit udah betul mau bantuin Bunda. Tapi ya, yang namanya bikin kue emang harus belajar dulu. Makasih ya, Bun. Iya, sama-sama. Ih, kenapa ya? Bun, ayah balik ke pasar dulu ya. Dompet ayah ketinggalan. Ayah. Yang lain mana, Dit? Mungkin sebentar lagi, Pak Ji. Nah, Pade datang juga akhirnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hachi. Nah, itu dia tuh. Berhubung kondisi kesehatan Adit lagi menurun, kira-kira siapa yang bisa gantiin Adit buat lomba bulu tangkis besok? Kipli. Maaf Pak Haji, kaki-kaki Kipli kan lagi kesleo. Soalnya kemarin abis jatuh. Kan kalau masih sakit harus banyak istirahat. Kalau nggak istirahat, ntar bisa tambah sakit Pak Haji. Kalau udah tambah sakit, ntar malah makin nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Pak Haji. Iya. Kalau Nia? Tangan Nia masih sakit, Pak Haji. Terus siapa dong ya? Dennis. Bisa, Den. Tapi kan, Git, aku. Kita latihan dulu, Den. Mumpung masih ada waktu. Dennis takut, Pak Haji. Takut kenapa? Emangnya mau ngelawan macan? Dennis takut kalah, Pak Haji. Dennis, yang perlu kita takutin tuh cuma satu. Takut kalau kita kagak bisa berbuat baik dan kagak punya manfaat buat sekitar kita. Yeah? Nah, sekarang tolong ajarin dulu, Dennis. Saya mau ke kantor kelurahan sebentar, ya. Siap, Pak Haji. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dennis, pegang raketnya yang kuat. Terus, kaki yang kirinya ke depan. Tangan yang kiri, pegang koknya. Adit, aku bingung. Tenang, Den. Pelan-pelan deh. Dicoba. Iya, Dit. Gimana? Udah bisa? Gini deh. Coba saya yang berbagi ilmu sama Dennis. Biar bisa kayak Rudy Hartono atau Lim Swicking atau Ricky Rexy. Nah, entuh jagoan-jagoan bulu tangkis kita zaman dulu. Wah, itu semua Pak Haji yang latih? Bukan. Nih, Dennis, pegang raketnya kayak gini nih. Iya, Pak Haji. Nah, terus bola pegang di ujungnya. Abis itu, ayun raketnya buat mukul koknya. Paham kan, Dennis? Buat peserta lomba, selamat bertanding. Yang sportif ya, yang jujur. Semoga pertandingan ini bisa mempererat tali silaturahmi kita semua. Demikian, terima kasih. Sip banget kau, Dennis. Kau pasti bisa lah. Tenang, Den. Yang yakin. Iya, Den. Thank you.
juara dunia bulu tangkis. Oh,